Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat semakan kat atas khot nasakh. Okay, yang pertama ini daripada ayat Yaqut al-Mustaqsimi. Okay, ya alif ni. Okay. Dia kita dekat sini ni, kita bagi dia tepat sikit. Okay. Okay. Cuma dekat sini kena jaga. Dekat sini kena nipis. Ini terlalu kecil. Besarkan sikit lagi. Ini bila kita lipat ni bagi dia, lepas tu gigi ni bagi jelas sikit. Ini condongkan sikit. Okey, di sini nipiskan sedikit ni. Ya, nipiskan tu. Contohnya okay. Ha, ni kena jaga ni. Dekat sini. Ini pun terlalu sempit. Sini. Ha, luaskan sikit. Jadikan sini dua titik ni. Okay. Ataupun boleh juga buat macam ni. Yang lain boleh buat macam ni. Okey, ini satu bentuk yang sedikit lain. Okey. Ha, suat mimia ni boleh buat macam ni. Okey, dekat sini kena nipis dan besarkan sedikit lagi. Ya, dalam alif. Garis depankan sikit lagi.
Okey. Turun. Bagi sedikit luas. Ini tinggikan sikit, tinggikan sikit bagi jelas gigi ni. Ha ni. Okay. Sikit. Garisan. Roh dengan warna ni bagi sharpkan sikit. Roh. Nah, macam tu. Dia jangan melengkung sangat ke atas. Dia ke situ. Wow. Ha ni. Jadi ruhani tu. Okey, ni terlalu menurun sangat. Okey, macam tu. Kena jaga pada ha ni, kena jaga pada ha ni. Naik. 1 2 3 4. Yang ni pun sama. Dia macam ni kan, sampon zon ni dengan ton ni macam kesilapan yang sama. Jadi tengok balik bentuk ton tu. Ah, dia kat sini dia turun macam ni. Ini dia terus turun macam ni. Kita tak nak turun terus. Dia landai macam tu. Okey. Ah, simpulan ha ni. Okey, macam tu. Okay. Ni kena perhatikan betul-betul cara lipatan dia. Yang ni dia tak nak bulat macam ni. Kepala dia pun jaga.
ni. Turun lagi. Turun lagi. Ni. Okay. Contohnya kita lah ni garis. Okay, macam tu. Dekat sini boleh isi satu titik. Sini lebih kurang dua titik. Lepas tu okey, yang ini simpulan qaf ni. Okey, ingat cara simpulan qaf ni. Itu huruf ta. Lepas tu sini kita pusing sedikit nipis macam tu. Dia bukan terus naik ya, dia ada sedikit pusing di sini. Kemudian mata pen macam ni. Okay, buat simpulan qaf tu. Kemudian turun, angkat pen. So kenapa kita angkat pen? Supaya hujung ni dia tidak tebal. Macam tu. Yang kita tak nak tebal di hujung ni, kita nak dia bulat. Lepas tu ekor wow. Ekor wow kita jangan macam ni eh. Ekor wow dia biar ke depan sana, ke sana. Oh, habis nak buat tu lebih. Okay, macam tu lah, lebih kurang lah. Ni patut sini nipis ni. Okay. Kalau ini garisan. Okay, ya kat sini. Okay. Mungkin depankan sikit lagi. Terlalu jarak ni kan. Depan kat sini sikit. Cuma nak tunjuk bentuk yang ni kena nipis. Ni tebal, nipis, tebal, nipis kat sini. Dia, walaupun alif ni dia rendah, jangan terlalu rendah. Gini ya, dia sedikit saja rendah ni. Okey, saya buat alif dulu. Bawah dia. Lepas tu dia punya lam. Jadi ini dia akan lebih satu. Ini dia turun sikit je. Ataupun nak buat lam dulu, boleh juga lam dulu. Jadi dia turun sikit je alif ni. Yang ni kena ni terlalu besar ya ni, terlalu besar. Yang ni kena nipis. Ada pemusingan pen. Macam tu. Okey. Kalau kita susun ni, dia jadi macam ni lah. Kita
kita susun dia bagi betul kedudukan tu. Ba alif. Dan mim alif. Yang ini dia kena nipis ya. Dan yang ini rapatkan sedikit. Kena perhatikan huruf sad ni. Ini nipis. Sambung dengan to dengan sad, kita nipiskan bawah ni. Kalau kita tengok ya, semua huruf-huruf perkataan ya, dia ada bentuk turun dan naik, ataupun ada setengah dia mengatakan ada huruf bentuk huruf bar macam ni, bentuk huruf bar ni. Dari segi susunan ni pun sama. Susunan ni dia akan naik balik. Maksudnya dia akan turun, dia akan naik dalam satu kalimah perkataan lah. Contoh macam ni, handasah ni, handas satu ni, dia akan turun kemudian naik. Ini mesti ada konsep, konsep huruf bar ni. Mustaqsimi ni, dia turun, dia tidak akan turun sampai habis, dia akan naik balik. Cuma yang ini sebab dia ada ke bawah, yang ini mesti akan ada bentuk melengkung huruf bar ni. Ya? Saya tak ingat siapa yang bagi tahu ni. Ada ada seorang penulis kod yang barulah. Dia kata huruf bar dia tidak akan turun sampai ke bawahnya. Tak. Dia mesti akan ada naik di hujung. Bitter kick. Bitter key. Ini kita tengok balik. Yang ini kita kena ingat dia sama konsep macam ni. Tu. Ruang ni terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Paling panjang ni 3 lah. Dan kaf ni pastikan bentuk dia, tengok balik lah. Kalau Syauqi dia ada bentuk tersendiri, kalau mungkin Hashim Al-Baghdadi ada bentuk dia tersendiri. Ok, mungkin boleh cuba lagi perhatikan bentuk huruf. Ok,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.